mengedepankan sikap kritis dan proaktif serta mengedepankan sikap kritis dan proaktif menyamakan visi, misi, program kerja ADART, nah itu kan gitu. Nanti kan harus dibentuk ADART-nya bagaimana, apa selawase dari ketua Mas Ainud ini, kan gitu. Karena biasanya kan organisasi itu lebih-lebih bergerak di bidang sosial. Itu biasanya kan kalau masih belum besar, belum nampak, itu tidak ada yang kepengen bergabung. Ya maju, ora semangat tidak itu.